Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dimi ID. Hari ini kita akan melakukan tes kepribadian untuk ungkap karakter diri. Ada beberapa tes yang akan kita gunakan untuk mengungkap karakter diri kita. Baik, mari kita bersama-sama untuk mengikuti tes kepribadian. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol share tidak meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Tes kepribadian dengan gambar dua objek. Perhatikan gambar di bawah ini. Hal yang pertama kamu lihat akan mengungkap karakter diri. Oke, apa yang Anda lihat? Otak atau tangan? Oke, jika otak adalah gambar yang pertama kali dilihat, berarti kamu adalah orang yang perfeksionis, yang menetapkan standar tinggi dan selalu yakin untuk mencapainya. Kamu juga mengutamakan kesempurnaan dalam segala hal yang kamu lakukan. Inilah yang membuatmu memiliki semangat kuat yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Selain itu, kamu juga merupakan orang tegas dan berkomitmen. Kamu sangat berani, terbiasa bertarung dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Bila yang Anda lihat adalah tangan, yang pertama kali Anda lihat, berarti kamu adalah orang yang penuh pengamatan dan sangat intuitif. Selain itu, suara hatimu juga tidak pernah mengecewakan dan tidak menyesatkan. Itulah sebabnya kamu mengandalkan intuisimu. Bahkan mungkin kamu sudah memahaminya sendiri. Tapi orang-orang di sekitar juga mungkin menganggap kamu sebagai orang yang terlalu emosional dan sensitif. Padahal kenyataannya kamu hanya memiliki kecerdasan emosi yang sangat tinggi. Tes kepribadian dengan gambar tiga objek. Ungkap apa yang kamu lihat dari gambar di bawah ini. Pertama, wanita berbibir merah, seorang pria, atau seekor ayam. Oke, akan kita lihat karakter diri Anda. Jika wanita berbibir merah dalam gambar tersebut, berarti kamu memiliki karakter yang kuat dan kepribadian ceria. Hidup selalu memberikan banyak kejutan dan tantangan, tetapi kamu dengan karakter ini dapat belajar dan berjuang untuk menghadapinya. Karakter ini terbilang lebih sukses dibanding sosial dan kreatif, sehingga pekerjaan dalam desain komunikasi bisa dipertimbangkan. Jika kamu menemukan sosok pria dalam gambar ini, maka kamu termasuk orang yang jenius. Kamu dapat sukses dalam bidang yang dipilih karena kepintaranmu dalam menemukan solusi serta tidak suka berkonsentrasi pada masalah. Kamu juga merupakan orang yang kreatif dan senang melakukan observasi. Umumnya, hanya sedikit orang yang bisa menemukan ayam dalam gambar ini. Artinya kamu adalah sosok yang sering berpikir out of the box dan kerap mengamati aspek positif dalam hidup. Kamu juga merupakan orang yang sabar dan kompeten dalam bidang sains dan matematika. Diprediksi dapat sukses dalam karir terkait angka dan arsitektur. Selanjutnya, tes kepribadian dengan gambar abstrak. Pilih salah satu gambar abstrak di bawah ini, kemudian lihat karakter sebenarnya dalam dirimu. Oke, perhatikan gambar-gambar ini. Selanjutnya Anda pilih salah satu. Nah, gambar-gambar inilah nanti yang akan menunjukkan dan mengungkap karakter Anda. Sudah? Oke, kita lihat. Gambar nomor satu. Jika kamu memilih gambar nomor satu, kamu adalah orang yang suka mengeksplorasi dan mempelajari hal-hal baru. Dalam mengambil keputusan, kamu cenderung lebih spontan. Selain itu, kamu juga orang yang punya rasa empati yang tinggi. Kamu adalah sosok teman yang baik dan selalu berusaha selalu ada
jika dibutuhkan. Kamu juga punya sifat optimis dan mudah menularkan pada orang lain. Ambisi dan harapanmu sangat tinggi. Namun itu adalah hal yang baik. Jika mampu memberi kemungkinan, kamu akan mendapatkan kesempatan yang mengubah hidupmu. Itu untuk nomor 1. Dan ya, perhatikan yang nomor 2. Gambar nomor 2. Jika kamu memilih gambar nomor 2, maka kamu adalah orang yang sangat peka dan baik hati. Karena itulah kamu sering mendahulukan kebutuhan orang lain sebelum kepentinganmu. Sebenarnya itu adalah hal yang baik, namun terkadang ada saja yang memanfaatkan sifat baikmu untuk mencari keuntungannya sendiri. Di sisi lain, kamu juga sosok yang tetap teguh pada apa yang sudah kamu ucapkan dan melihat semuanya dari sisi positif, tak peduli seperti apa situasinya. Gambar nomor 3. Jika kamu memilih gambar nomor 3, maka kamu adalah orang yang tenang meski di tengah situasi yang membuat stres sekalipun. Kamu memperhatikan setiap detail dan sangat terorganisir. Ketika kamu sudah menentukan suatu hal, tak ada satupun yang bisa mengubah pikiranmu. Dan sekalinya kamu peduli atau menyukai suatu hal, kamu akan memberikan segalanya. Perhatikan nomor 4. Jika kamu memilih gambar nomor 4, hal ini menandakan kepribadianmu terdalammu yang sangat bersemangat dan penuh rasa humor. Tak ada satupun yang bisa melemahkan semangat yang kamu miliki. Karena kamu selalu menghargai setiap momen dalam kehidupan. Kamu juga tipe orang yang memilih untuk hidup damai dan menghindari konflik. Oke, kita lanjutkan gambar nomor 5. Jika kamu memilih gambar nomor 5, kamu adalah pengambil risiko, kreatif, dan selalu mencari jawaban dari sebuah masalah. Kamu sangat berani mengambil jalan yang berbeda dan itulah yang menjadi kelebihanmu. Kamu juga sosok yang dapat dipercaya dan bisa memotivasi orang lain untuk tidak putus asa. Bagi orang-orang di sekitarmu, kamu adalah seorang role model. Kamu selalu berpikir dulu sebelum memutuskan satu hal dan memikirkan konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu. Gambar nomor 6. Bagimu, hidup adalah petualangan. Kamu tipe sahabat yang baik dan selalu ada. Namun tidak mudah untuk menemukan sahabat yang cocok dengan kepribadianmu. Kamu cenderung memilih teman yang ingin kamu jadikan sahabat. Sebenarnya tidak masalah, namun akan lebih baik lagi jika kamu mulai membiasakan bergaul dengan banyak orang, meski mereka tak memiliki kesukaan dan hobi yang sama denganmu. Gambar nomor 7. Kamu adalah pribadi yang kalem dan santai. Berbagai masalah bisa kamu tanggapi dengan enteng dan kepala dingin. Di sisi lain, kamu juga orang yang teguh terhadap pendirian dan tegas. Namun ada baiknya untuk saling berbagi saran dengan orang lain jika kamu memiliki persoalan yang melibatkan kondisi banyak orang. Lihat gambar nomor 8. Bila kamu memilih gambar nomor 8, kamu adalah orang yang sangat positif dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kepekaanmu terhadap orang lain sangat tinggi dan sangat optimis terhadap suatu hal. Sangat sulit bagi orang di sekitarmu untuk tidak berpikir hal yang sama. Oke, terima kasih. Itu tadi tentang tes kepribadian untuk ungkap karakter diri. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel Jimmy ID.